Hai guys, welcome back to my channel. Ini udah ada banyak varian air mineral dalam kemasan. Nah, ini mau aku review satu-satu rasanya kayak gimana, karena ini ada banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 macam. Jadi langsung aja dicobain si airnya. Mulai dari yang kecil aja dulu. Ini dari Stream. Ini aqua gelas gitu. Nggak tahu ini dari mana, nemu di meja. Nggak tahu harganya berapa, langsung coba aja. Yang ini airnya nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Pokoknya ini normal, nggak ada manis, nggak ada rasa asam, ini normal biasa aja. Dari Asmi, ini sama aqua glass, nemu di meja juga, nggak tahu harganya berapa. Yang ini juga sama, rasanya tawar kayak yang ini. Gak ada bau, gak ada asem, gak ada manis, benar-benar tawar sama kayak yang tadi. Ini ada Cleo. Cleo-nya ini yang 220 ml. Ini dari warung kelontong, Rp1.000 aja. Ini ukurannya sama kayak aqua glass 220 ml, tapi ini kemasannya botol. Langsung dicoba aja yang Cleo. Yang Cleo ini agak ada asemnya sedikit. Rasanya juga nggak ada manisnya, terus nggak ada baunya juga sama kayak yang tadi, cuman ini ada asam sedikit. Terus langsung ke yang ini, ada dari Amidis, 330 ml aja. Ini di warung kelontong, Rp2.000. Yang ini nggak ada baunya, rasanya sedikit asam, nggak ada manisnya, tapi rasanya hampir mirip sama yang ini, yang Cleo. Ini dari Aqua. Ini ukurannya berapa? 330 ml sama kayak yang ini. Ini harganya nggak tahu berapa. Wangi. Gitu dibuka tuh kayak ada wangi khas dari botol Aqua gitu. Ini rasanya tawar, nggak ada baunya, nggak ada asemnya, nggak ada manisnya, sama kayak yang tadi, yang pertama sama yang kedua, yang Aqua Glass itu. Cuman bedanya ini ada wanginya. Aku suka banget dari dulu kalau beli Aqua yang di botol, karena ada wangi-wangi pas begitu dibuka tuh wangi baru gitu. Ini dari Organik, ukurannya sama 330 ml. Ini beli di Shopee, harganya lupa. Rasanya tawar, agak sedikit asam tapi nggak asam banget. Botolnya juga sedikit wangi tapi nggak sebegitu wangi kayak ini. Asamnya sedikit banget. Dari Le Mineral, ini air aku tiap hari diminum, karena untuk ukuran galonnya ringan banget, maksudnya nggak gitu berat kayak yang lain. Nah, ini ukurannya 330 ml juga. Ini sebenarnya aku udah tahu rasanya, tapi kita bandingin aja, takutnya rasanya beda sama yang di galon. Galon sama yang di botol tuh harusnya sih sama. Di mulut botolnya sedikit wangi, tapi nggak gitu kuat. Rasanya sama kayak yang di galon. Ini ada manisnya, tapi wangi itu maksudnya dari botolnya wangi gitu. Kayak wangi baru. Tapi sedikit sih. Ini dari Alfamart, tapi ini Alfamartnya tuh nggak tahu ada logo Daisy sama Minnie Mouse-nya. Nggak tahu collab, nggak tahu gimana. Botolnya juga sama, sedikit wangi botol baru. Yang Alfamart ini rasanya tawar. Nggak ada asem, nggak ada manis, pokoknya tawar. Premier Water, ini dari Shopee belinya, ini ukurannya 500 ml. Di sini sih katanya ada alkalinya gitu, jadi pH-nya itu tinggi, pH 8+. Kita coba aja, karena ini jarang ditemuin di supermarket atau warung kelontong gitu, aku jarang lihat. Kita coba aja. Yang ini beda ya fullnya, benar-benar full sampai atas, yang mulut botolnya tuh full. Biasanya kan kalau di botol tuh ada kosong sampai segini, tapi ini benar-benar full banget. Nggak rugi deh pokoknya ini. Botolnya nggak ada wanginya, agak sedikit beda ya, agak dikit asam menurut aku sih. Padahal pH-nya 8+, tapi nggak tahu, sedikit asam tapi dikit banget. Baunya nggak ada. Minuman dalam kemasan favorit aku pas lagi sekolah, zaman sekolah dulu tuh kemasannya nggak kayak gini, tapi nggak tahu sekarang tuh kayak gini kemasannya.
dulu tuh agak tebal ya, perasaan lebih tebal ininya, si tutupnya tuh agak tinggi gitu. Nah ini aku suka banget sama ini karena nggak tahu, dulu tuh aku ngerasa kalau ini tuh enak. Bahkan ini segelnya juga ada logonya gitu, ada logo Nestle-nya. Ukurannya 600 ml ini. Nah ini kita langsung coba aja. Ini favorit aku dulu waktu zaman sekolah, karena ini tuh jarang banget sekarang tuh ditemuin, aku agak susah nyarinya. Kebetulan ini ada di Alfa deket rumah gitu. Ada sedikit wangi botol baru seperti biasa. Enak banget wangi botol baru tuh, khas. Jadi dulu aku lebih suka minum dari air botol daripada air galon, karena wangi barunya tuh lebih berasa gitu pas di mulut botolnya. Yang Nestle ini rasanya tawar, gak ada asam manis, gak ada. Lanjut ini ke Aoi, ini gak tahu bacanya gimana. Aoi Nano Cluster Water, ini dari Shopee, 500 ml ukurannya. Di sini tulisannya Japan Technology. Terus ini gak tahu dari mana, tapi di izinnya sih ini lokal, MD. Kita langsung buka aja lah. Ini agak susah ya dicari di toko kelontong. Ini aku dapet di Shopee soalnya, harganya lupa. Wangi botol baru. Yang ini rasanya tawar, gak ada manisnya, gak ada asemnya. Next yang ini dari Alfamart juga, tapi aku gak tahu si Alfamart ini di sininya nyantumin ada logo Cleo-nya. Ini gak tahu collab atau gimana. Soalnya kalau yang tadi gak ada logo Cleo-nya. Nah yang ini gak ada logo Cleo-nya, jadi aku beli aja yang ini. Terus tadi juga yang Cleo-nya sendiri juga ada. Yang ini. Kita langsung coba aja, ini ukurannya 550 ml. Wangi botol baru. Yang ini rasanya tawar. Maksudnya ini rasanya tuh gak ada asemnya. Tapi ini sedikit manis, tapi sedikit banget manisnya. Gak ada baunya. Ini ada air sultan, ini dari Equil. Ini ukurannya 380 ml, ini kecil. Ini belinya di Shopee. Ini botolnya juga dari kaca. Nah, kita buka, kita coba. Wangi botol baru, tapi karena ini botolnya kaca, jadi wangi botol barunya agak lain ya. Wangi botol baru kaca. Tapi jujur aku kenyang banget dari tadi minum semua ini. Jadi air sultan ini rasanya gak ada asem, gak ada manis, tawar. Cuman air aja gitu. Gak ada baunya juga. Kecuali tadi pas dibuka bau botol baru dibuka gitu. Air pristine, katanya pH-nya 8,6 plus. Ini ukurannya 400 ml. Jujur pristine tuh udah lama tapi aku gak pernah nyobain pristine. Baru sekarang ini aku cobain pristine. Bau botol baru dibuka. Wangi, wangi baru. Ini rasanya sama kayak yang tadi sebelumnya, gak ada. Gak ada baunya, gak ada rasanya. Gak ada asam atau manis, gak ada. Ini tawar. Ini air dari Shopee. Namanya Clear Indiana. Kayaknya ini ada oksigennya deh. Oxygen Enhanced Drinking Water di sininya. Ini isinya 600 ml. Ini harganya lumayan. Sultan. Segelnya juga ada logonya. Wangi botol baru dibuka. Ini air oksigen sih. Ini gak ada baunya. Rasanya agak sedikit asam tapi sedikit banget. Gak ada manisnya. Nah itu. Jadi yang rasanya mirip tuh ada ini. Yang Clear Indiana mirip sama Amidis. Rasanya mirip. Terus ada Aoi juga mirip sama yang Alfamart yang ini. Yang ada Cleo-nya. Yang ini beda sendiri. Ini rasanya beda sendiri, ini ada manisnya. Pokoknya ini gak tahu, beda sendiri karena aku suka banget sama ini, ada manisnya. Nah untuk sisanya ini tidak berasa. Kalau packaging aku suka yang ini. Pristine aku suka. Terus aku suka yang untuk yang botol biasa ya, botol plastik. Aku suka pristine karena ininya warna toska. Terus si botolnya ramping banget, jadi kalau di bawah tuh nggak bulky. Dan ini volumenya 400 ml, nggak gitu banyak, nggak gitu dikit. Menurut aku ini cukup segini. Aku suka yang ini. Karena ini pertama kali aku nyobain pristine.
Ini aku suka pas dipegang tuh enak banget gitu. Terus ini aku suka desain botol yang ini karena yang Nestle itu dari dulu selalu ada logo ininya, kayak ada logo orang gitu sih bertiga. Aku suka kalau dari desain botol Pristine sama Nestle. Terus untuk yang Equal ini juga lucu karena dia dari kaca, botolnya dari kaca. Terus untuk yang ini aku kayak aneh gitu baru ngelihat air merek ini, nggak tahu kenapa kayak lucu juga, jadi aku suka kemasannya. Coba aku pengen nyobain lagi, lupa rasanya. Kalau untuk yang paling enak kayaknya semuanya sih enak dan seger ya. Ini semuanya enak dan seger, tapi paling favorit aku yang ini, Le Mineral. Terus Aqua, aku suka Aqua, sama yang ini, yang Equal. Ini favorit aku karena segernya tuh beda aja gitu. Oke guys, gitu review dari aku. Ini kayaknya singkat banget karena takutnya kelamaan. Ini air mineral yang ada di dekat rumah aku. Sebenarnya masih banyak sih, cuman males kalau cari satu-satu ke warung, ya ini yang senemunya aja. Ada beberapa jenis. Tadi aku udah bilang sih rasanya kayak gimana. Pokoknya ini kalau ini ya, kalau maksudnya kalau lagi haus sih nggak jauh beda rasanya. Sama-sama enak semua, seger semua. Cuman aku tadi favoritnya yang tadi itu, yang Aqua, Le Mineral sama Equal. Ini enak, rasanya seger gitu. Oke. So, segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka videonya. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.